Hey brother-brother Aing, jangan lupa subscribe brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Parung Panjang untuk meliput anniversary 1 tahunnya PGRI FC di cabang Parung Panjang. Nah, jadi pertandingan di sini tuh pertandingan antar usia ya, kelas usia. Nah, kita nanti akan liput beberapa pertandingan di sini untuk ikut memeriahkan acara di sini. Cek sah. Lapangan 2 sekarang sedang terjadi pertandingan adu penalti. Jadi di sini tuh dibagi atas 2 lapangan, jadi langsung 2 game berlangsung ya. Nah, kita saksikan di lapangan kedua sedang mengadakan laga tendangan adu penalti. Nah, sekarang kita akan meliput pertandingan antara SD Lumpang. Jadi Desa Lumpang hari ini bertanding lapangan 2. Berhadapan dengan SDN Lumpang 2. Kita bisa perhatikan wasit yang memimpin pertandingan, Arif Rahim, salah satu wasit. Dan dilakukan kembali perhatikan apakah hasil serbaga terbang sekarang kita masuk di tangga 1. Kembali
sekali pemain-pemain Belanda. Gelagalan sendiri berubah kedudukan 1-0 memimpin sementara SDN Lumpang 2 atas SDN Lumpang 1. Sementara pertandingan terakhir di lapangan 1 antara SDN Lumpang 2. Jadi itu tadi pertandingan derby antara Lumpang di pertandingan anniversary ke 1 tahun PGRI FC cabang Parung Panjang. Dan terima kasih untuk PGRI FC yang sudah mengadakan turnamen antar usia di kelas usia ini. Mudah-mudahan dari sini timbullah semangat untuk terus berlatih dan bibit-bibit di pemain muda, pemain bola di Parung Panjang itu terdeteksi dan bisa berlaga atau meramaikan, bisa bermain di Liga Indonesia seperti para seniornya seperti Rangga Widiansa, Daga Widiansa ya. Sekarang main di Persik Kediri. Oke, segitu dulu kali ini untuk liputannya di sore kali ini di acara anniversary PGRI FC cabang Parung Panjang. Pantengin terus liputan selanjutnya di Badan Lama.